Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019 sebentar lagi akan berganti. Beberapa artis menerima banyak sorotan karena pergantian keyakinannya. Di antaranya, 1. Salma Vina Sunan. Yang pertama tentu adalah Salma Vina Sunan, putri pengacara Sunan Kalijaga yang punya banyak follower. Ini memang baru pantas disebut selebgram saja karena belum punya karya jelas di industri hiburan. Tetapi karena ia seorang putri dari lawyer langganan artis, sorotan begitu jelas mengarah kepadanya. Dramanya panjang sebelum diketahui berganti keyakinan. Salma Vina diketahui kabur dari rumah sebelum akhirnya ada instastories dirinya tengah berdoa di sebuah gereja. Sampai kini Salma masih kerap diburu wartawan lantaran sang ayah memperkarai sahabatnya yang dianggap mempengaruhi dalam mengambil keputusan. 2. Deddy Corbuzier. Presenter Maggie Kian, Deddy Corbuzier tentu adalah yang juga paling menyita perhatian. Lama memeluk Katolik, Deddy pindah ke Islam setelah mendalami ajaran itu lewat Gus Miftah. Proses mu'alaf Deddy di Yogyakarta sampai sholat untuk pertama kalinya juga begitu ramai sorotan. 3. Roger Danuarta. Roger Danuarta menyentak industri hiburan karena berita yang dibawanya di Ramadan 2019. Roger ternyata sudah mu'alaf sebelum ibundanya meninggal. Roger yang menikahi Cut Mayriska mengaku sudah lama ingin memeluk Islam. Pernikahannya dengan Cut juga digelar di tahun yang sama. 4. Kiki Fatmala. Artis senior Kiki Fatmala juga menemui banyak sorotan ketika fotonya tengah dibaptis di kolam renang beredar di media sosial. Artis yang legit berkat sinetron Si Manis Jembatan Ancol ini tak pernah gamblang mengungkapkan apa yang sebenarnya telah difoto itu. Terlanjur viral di tahun 2019, ternyata menurut sahabat dekat Kiki, sebenarnya foto itu sudah lama. 5. Reza Arab. Reza Arab bukan pindah agama, tetapi pengakuannya lepas dari Islam dan mengganti namanya cukup menghentak akhir tahun ini. Kepada Deddy Corbuzier, Reza Octavian mengaku melepas nama Muhammad dan belum memeluk agama manapun. Tetapi jika menikah dengan sang kekasih Wendy Walters, ia bersedia memeluk agama Buddha.